Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Masih di Sonic Garage di Karanglewas. Kali ini ada Avanza G 2006. Ini yang sudah VVTA ya, warna hitam, platnya R. RC ya, R Purbalingga. Teman-teman yang lagi cari mobil dengan kapasitas bisa muat 7 orang penumpang, perawatannya mudah, dan ini sudah terkenal bandel ya teman-teman ya, Avanza. Nah, ini tampak depannya teman-teman ya, untuk lampu, headlamp masih oke, sudah ada fog lamp, terus ini ada kayak semacam tambahan apa, bumper depan ya, tapi ini yang dari plastik. Sini grillnya sudah di chrome. Ini untuk headlamp yang sebelah kiri ada fog lamp, terus ini ada tambahan spion fender ya, variasi. Terus spionnya sudah ada lampu sen dan sudah chrome ini ya. Kaca film, talang air juga ada. Terus sudah ada footstep juga tuh teman-teman ya, tambahan footstep. Terus yang divariasi ini juga velgnya bagus ya teman-teman ya. Dia pakai velg R16. Ini ban, kondisinya bannya ya. Untuk rem depan dia sudah cakram. Oke. Kita dari sisi sebelah kiri dulu deh ya teman-teman ya. Ini kuncinya. Sudah ada remote-nya ya. Kita cek dalamnya teman-teman. Ih, dalamnya bersih banget ya. Ini joknya masih ori. Nah, ini ya. Kayak ini saya pertama baru pernah review Avanza 2006 ya. Nah, ini door trim masih original ya, bersih banget. Ini sudah bawa rindo, ini ada cup holder, ada speaker. Nah, ada tweeter ya tambahan, terus ini ada tempat penyimpanan di sini. Ih, masih ada ininya. Masih ada manual book-nya ya. Coba kita lihat, penasaran dulu beli di mana ini mobil pertama. Jakarta Utara ya, ini ya. Jakarta Utara, Pejagalan. Jarang nih masih ada buku waranti. Ya, di sini audionya single din ya. Ini bukan audio tapi ini tempat penyimpanan aja ini gitu ya. Pakai flash disk bisa. Terus ini kisi-kisi AC-nya. Di sini ya. Dashboard utuh. Di atas plafonnya bersih ya. Plafonnya bersih, bersih banget. Ini tuas transmisinya 5 percepatan, ini hand rem. Ini ada tempat-tempat apa? Penyimpanan terbuka ya sini ya. Di sini juga ada, terus di sini juga bisa untuk lighter. Ini ada asbak di sini tuh. Ada hasad, ada jam. Karpet bawaannya masih ada nih, bersih banget ya. Mantap teman-teman ya. Sun visor sudah ada cerminnya ya. Ini dia untuk layout dari sebelah kiri depan ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke baris kedua, kita lihat baris keduanya. Nah, ini AC-nya sudah double blower ya. Ini 2006 yang sudah VVTi. Oke. Karpet-karpet juga masih ada. Door trim juga bersih banget ya. Seneng ya kalau lihat daleman bersih. Ini yang door trim pintu kiri belakang juga masih bagus. Ada speaker. Ini untuk ban kiri belakang nih ya kondisinya ya teman-teman ya. Ini velgnya pakai Dunlop bannya. Oke, ini dia untuk layout dari bodi sebelah kiri ya teman-teman ya. Kita lanjut ke belakang. Ini dia tampilan belakangnya. Ada spoiler, kemudian wiper belakang. Ini di variasi pakai chrome ya. Ini logo Toyota, Avanza. Untuk lampu kiri belakang juga masih oke, bagus. Terus ini ada tambahan bumper plastik ya.
Ini yang lampu belakang kanan. Platnya RC ya. Pajaknya bulan 11, teman-teman bisa cek di Sakpolnya aja. Oke. Oh, ini buka pintunya pakai kunci dingdong. Kunci dingdong terkenalnya dulu ya zaman. Coba bisa enggak? Oh, bisa. Bisa ya. Ya. Oke. Nah, ini untuk jok baris ketiganya sudah ada headrestnya juga, ternyata yang 2006 sama dengan 2010 ya. Ini sabuk pengaman sampai baris ketiga. Keren ya teman-teman ya, bersih. Ini karpet bawahnya juga masih ada. Ini ban cadangan ada di bawah sini ya. Ban cadangannya ada. Kalau ban cadangannya velgnya yang velg kaleng ya, biasa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke sisi sebelah kanan mobilnya. Oke, ini tangki bensin sudah divariasi juga. Pakai tutup krom. Ini ban kanan belakang ya kondisinya. Terus untuk bodi, teman-teman, bodi sebelah kanan juga insya Allah sudah tidak ada yang perlu dirawat ya. Ini untuk door trim pintu kanan. Bersih banget ya, teman-teman ya. Senang ya kalau lihat kondisi bersih begini ya. Mobil berarti kan ini umurnya udah berapa ya? 2006 ke 2023. Hampir berapa tahun tuh ya, teman-teman ya? 17 tahun ya. Oke. Terus ini tampilan ban kanan depan dan velgnya ya. Masih bagus, bannya masih tebel-tebel ya. Oke, saya mau start on, teman-teman. Sambil kita lihat interior di sisi driver ya. Ini power window, autonya sisi driver ya. Ini window lock, kemudian ini central locknya di sini. Door trim pintu kanan driver juga masih oke banget, bersih ya. Ada speaker. Terus ini ada untuk buka bagasi belakang, ini untuk buka tangki BBM. Ini pedal kopling rem dan gasnya ya, itu di variasi. Ini untuk buka kap mesin. Dia sudah electric mirror ya untuk 2006. Steering-nya palang 3. Steer O-ring-nya memang palang 3 2006. Dia fix ya, belum bisa diatur naik turunnya. Oke, saya mau start on ya teman-teman ya. Kita sambil naik. Oke, kita lihat. Saya mau start on Avanza. Ini speedometernya masih begini ya modelnya ya. Bagus. Oke. Teman-teman, ini kilometer terteranya sekarang 116 ribuan ya. Oke, saya sudah start on nih. AC. Ya, saya mau cek area mesinnya nanti. Sama cek power window. Power window kanan jalan. Kiri. Oh, kalau kiri ntar. Kiri belakang. Kanan belakang jalan ya dari sisi sini. Kalau dari pengaturan si driver ya, coba cek dari sini. Oke, ini jalan ya teman-teman ya, power window jalan. Terus kalau yang sisi belakang, coba cek. Oh iya, power window semuanya normal ya, power window jalan semua. Kita cek area mesinnya. Sekali lagi, Avanza 2006. Lampu nyala, fog lamp nyala. Ini dia area mesinnya ya. Sudah VVTA ya, 2006 yang sudah VVTA, ini apron. Ini kap mesin sudah dikasih peredam. Oke. Teman-teman, Avanza G manual 2006 warna hitam plat R. Harganya saya cantumkan di deskripsi video teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.